Seorang pemuda berusia 25 tahun tenggelam di sebuah kolam renang di Desa Manjung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat, 23 Juni 2023. Pemuda itu adalah Handika, warga Desa Karangsono, Barat, Magetan. Kronologisnya, kejadian itu berawal saat Handika bersama rekannya, Erpan Yulianto, 23, warga Desa Bogorejo, Barat, Magetan sekitar pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Sampai di lokasi, mereka sempat melakukan pemanasan dan kemudian mulai berenang. Erpan yang teringat rekannya, langsung keluar kamar mandi. Saat kembali ke kolam, dia mendapati temannya itu sudah berada di dasar kolam sedalam 150 cm tersebut. Erpan pun minta tolong ke penjaga kolam dan keduanya langsung mengangkat Handika. Namun, setelah sempat diberi pertolongan, ternyata Handika sudah tidak bernyawa. Kemudian, mereka melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Polisi pun mendatangi lokasi kejadian bersama tim medis Puskesmas Tebon. Mereka melakukan visum luar pada jenazah korban. Kemudian, juga melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Kemudian, jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ruwajianto mengimbau masyarakat agar tidak memperbolehkan anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit tertentu agar tidak bermain atau berenang di kolam renang atau dimanapun demi keamanan dan keselamatannya. Dari Polres maupun dari Puskesmas tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya surat keterangan ini bahwa indikasinya tenggelam karena yang bersangkutan karena mempunyai penyakit itu ya kemungkinan dia kambuh, epilepsinya kambuh.